tahun 2019 di Stadion Pusaka Desa Kalibaru, Kecamatan Tanahkati, Kabupaten Cirebon. Dan di dua tim pada saat saudara-saudara kita nantikan kick off babak pertama. Ini dihadapi bola di sana oleh kesebelasan Gintung Putra, akan melakukan kick-off babak pertama. Di sana ada Tata nomor punggung 11 dari kesebelasan Gintung Putra ini. Kita nantikan saudara-saudara kick-off babak pertama. Dutupannya sudah berbunyi, kesebelasan Gintung Putra masih menguasai bola, umpan lagi, masih motong-otik, berebutan aset, bola keluar. Wisnu, membentur salah satu muka dari kesebelasan, sedulur FC dari Sumber, lemparan ke dalam, sudah dilakukan, bola dicuri kembali, membantu serangan, masih motong-otik, kembali lagi Wisnu, umpan lagi ke tengah, disapu saja. Kembali ke belakang terasep, terpontas, nomor punggung 6, saudara Ridwan Mamang. Mamang, nomor punggung 6, Ridwan, umpan lagi melebar, Amit, umpan lagi kembali, ke tengah kembali ke Kabupaten Yaya, masih Yaya, ke belakang kembali, saudara Mamang, Ridwan, melebar, putar Egi melebar bola kembali kepada Mamang Ridwan, masih menguasai bola, pencarikannya umpan jaga tengah, Yaya kembali lagi nomor punggung 2, ke belakang lagi pada pontas kembali lagi pada Ridwan, kembali lagi melebar, dihalau lagi kembali dari Rohman, masih menguasai bola, masih berebutan, dicuri saja dengan nomor 14, saudara Pokian makin melebar ke belakang, merebutan, saudara Pokian mencuri saja dari belakang, penjaga gawang adalah Rizal, Amrizal melebar, ternyata bola terlalu deras sehingga bola keluar, terjadi lemparan ke dalam menuju kesebelasan Gintung Putra dari Gintung. Lemparan ke dalam saja nomor 11 Gintung. Umpan saja, disundul kembali kepada nomor 8 Tora Sandi, kembali Yahya ke tengah, kembali lagi, masih terima nomor 8 Tora Sandi, Sandi mau ke bola sendiri, umpan aja melebar di sana untuk nomor 17, di sana masih bersama Komeng, masih bola sendirian, dari sayap kanan Komeng, ternyata sudah Komeng, kurang cermat bola saja diambil, dari kesebelasan Gintung. Tapi bola terburu keluar, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan, sedulur dari Sumber. Apa yang terjadi? Lemparan kembali. Sudah dilakukan, dicuri Yaya. Kembali lagi, tersandu. Dicuri kembali, Darohman. Ke belakang kembali. Umpan kembali curi kembali masih nomor 9 Tera Asep, masih berputar nomor punggung 11 saudara Tata melebar, dicuri kembali saudara Ridwan, mengejar salah satu pemain dari sepasang sedulur nomor punggung 17 Tera Komeng melebar pada nomor punggung 11, membantu Tera Ayub, masih Ayub saya bola sendirian, lagi-lagi Ayub, masih Ayub, apa yang terjadi?
Bola membendur salah satu back dari kesebelasan Gindong Putra sehingga terjadi tendangan sudut yang pertama kalinya untuk kesebelasan sedulur FC dari Sumber. Tendangan sudut di sana sudah bersiap-siap di arah tendangan. Disundul saja Marcelina Pisan. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi pelanggaran. Putra Gindong Putra sehingga terjadi tendangan bebas kembali untuk kesebelasan sedulur FC dari Sumber, saudara Yaya yang ditugaskan untuk menendang tendangan bebas. Di sana sudah berdiri Komeng, Sandi, Ayub dan Angga. Bola, kurang, apa kempes apa sih? Saudara Yaya. Umpan jarak tengah. Wah, hampir saja. Nomor punggung 11 saudara Ayub. Saudara Ayub, nama panjangnya Ayubi. Tendangan dari saudara Ayub masih melebar dari tiang gawang. Selamatlah gawang dari kesebelasan Gindong Putra yang dijaga oleh Agus. Sudah dilakukan saja ke tengah, disundul kembali, membantu dari Yaya. Yaya melebar ke sayap, namun mengundur dari Pontas. Pontas melebar saja yang dituju di sana, nomor 8, saudara Sandi. Masih Sandi menguasai bola sendirian, lagi-lagi Sandi. Masih Sandi menguasai bola sendirian, mengotak-otak Sandi. Mas Sandi melebar ke tengah, disundul kembali datang lagi kepada Yaya. Yaya melebar kembali, nomor 19. Membantu saudara Angga, tetapi bola terlalu deras. Sehingga bola keluar, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Gindong Putra. Masih berputar, mengotak-atik bola sendiri, mengotak lagi sampai dari kesebelasan Gindong Putra membentur. Ah, ternyata mengenai sehingga ekspol terjadi pelanggaran. Umpan lagi kembali saudara lagi pada ke tengah, dicuri kembali, datanglah kembali serangan terbangun 2-2. Saudara Hamid, Hamid melebar mengejar, dicuri kembali. Masih usai bola sendirian, lagi-lagi umpan kembali melebar, umpan lagi ke tengah. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Sudah dilakukan, masing sebelah lebar lagi melebar. Langsung dari tengah, ditangkap saja oleh penjaga saudara Rizal. Umpan kembali pada Egi. Egi lebar kembali pada Hamid. Umpan kembali ke tengah, nomor punggung di sebelah di sana dari Ayub. Masih Ayub masuk ke sana. Oh, ternyata di sana dah. Komeng pada tengah. Lagi-lagi terlalu terpesona saudara Ayub melihat si mulusnya si kulit bundar ini sehingga terpelusuk. Umpan kembali, nomor 8 dari Pak Rudi. Itu kembali nomor 11 dari Wisna, Wisnu kembali lagi ke belakang. Bora dicuri kembali, Wisnu melebar kembali. Bermain di tengah-tengah, sebelasan Gintung. Masih nomor 8 dari Pak Rudi, dicuri kembali. Masih berputar, nunggu lagi ke tengah. Manusia nomor 12, 5, 11, 11, 11, 11. Ah, apa terjadi, bola dibuang saja. Lagi-lagi
tekanan demi tekanan dari kesebelasan sedulur FC dari Sumber, tapi pertahanan dari Gintung yang sangat kokoh sekali sudah dilakukan. Kembali ke tengah, sampai ke tengah, masih melebar kembali. Lagi-lagi tendangan kaki kiri yang sangat keras, tetapi masih melebar dari tiang gawang saudara Agus Kuncoro. Sudah dilakukan saja ke tengah, dicuri kembali remukung 2-2 saudara Hamid. Apa yang terjadi? Sudah berdiri offset saudara Komeng, masih mengirim bola sendirian dari Wijay. Lebar kembali, masih usai bola, masih berebutan, masih sebutan dari saya karena masih usai bola sendiri. Lagi-lagi umpan, oh ternyata membentuk salah satu pemain, masih bermain di depan saudara Putrawi. Umpan kembali di sana saudara Hamid, kami ke tengah kurang cermat di sana dari saudara Wisnu. Wisnu kembali lagi, masih berebutan. Wisnu kembali, oh tenang, oh ternyata tidak ada teman. Membantu lagi nomor 9 dari Asep. Umpan ke tengah, oh bola lagi membentur salah satu pemain dari kesebelasan sedulur nomor 2 saudara Pontas, sehingga terjadi lemparan saudara Wisnu yang akan melakukan umpan kembali yang itu juga tata. Umpan kembali nomor 2 Asep kembali ke tengah, membantu lagi nomor 2 Wijay. Kurang cermat, dicuri kembali dari Komeng ke belakang saudara Ridwan, disapu saja ke tengah. Tidak ada teman pun yang membantu, disapu saja. Oh, lagi-lagi sama-sama menyapu sehingga bersih. Umpan lagi kembali nomor 8 saudara Santi Nelan. Umpan kembali di sana nomor 13 saudara Egy Putra. Umpan lagi melebar, tetapi oh bola dicuri kembali nomor 15 saudara Angga. Kembali lagi pada Sandi melebar ke sayap. Umpan kembali nomor 11 membantu dari tengah saudara Ayub. Masih Ayub. Oh, bola tertinggal di belakang, membantu dari belakang dari Yahya. Umpan melebar ke sayap kiri membantu nomor 19 saudara Angga. Angga umpan lagi di belakang Sandi. Sadah, lagi-lagi dengan cermatnya back dari kesebelasan Gintung menahan umpan dari saudara Sandi. Datang lagi serangan baik nomor 9 saudara Asep. Oh, ternyata bola di depan di belakang saja penjaga gawang saudara Rizal, melebar kembali pada Ridwan. Masih usai bola saudara Ridwan mencari rekannya. Masih Ridwan umpan ke tengah. Di sana Sandi, Sandi melebar, Yahya melebar menusuk dari belakang saudara Pontas. Pemain kecil yang sangat mulia ini dari Pontas. Oh, ternyata saudara Pontas kekil sama batu kerikil sehingga bola tidak bisa dihalau, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Gintung Putra dari Gintung. Sudah dilakukan saja oleh saudara Wisnu. Disundul kembali, masih berebutan kembali. Membantu saudara Pontas, masih Pontas mengusai bola sendirian. Umpan belakang beraya, ya, umpan balik. Sarbar Sandi melebar kembali. Ayub di tengah. Apa yang terjadi? Tetapi bola bergulir tengah-tengah. Masih berebutan, disundul kembali dari belakang dari Hamid. Masih Hamid kembali lagi di sana. Masih Ayub. Lagi-lagi pertahanan dari kesebelasan Gintung bisa menahan tendangan dari saudara Ayub sehingga terjadi tendangan sudut kembali untuk kesebelasan sedulur FC dari Sumber. Lagi-lagi tendangan sudut kembali dapat dilakukan. Sudah dilakukan di lapangan tengah. Oh, ditangkap saja dengan menerbangkan sayap-sayapnya untuk menahan si kulit bundar ini saudara Agus Kuncoro. Sudah dilakukan jaga ke tengah, dihalau kembali oleh saudara Hamid. Hamid kembali lagi nomor 8 membantu saudara Sandi. Sandi melebar membantu di sana. Masih Ayub. Go!
Ayo kita kencang. Lagi-lagi tendangan bebas kembali untuk kesebelasan senior FC Dar Super di dalam area tengah. Disundul kembali oleh pihak dari kesebelasan masih perebutan. Dicuri kembali kita tata langsung ke tengah. Oh, ternyata bola masih melambung tinggi dengan tendangan kaki kiri Fira Yahya. Tendangan pisang tetapi masih melebar dari tiang gawang saudara Agus Kuncoro. Yang dilakukan saja nomor punggung 5 Fira Iib. Masih umpan kembali pada Wisnu. Wisnu umpan lagi melebar, dihalau lagi oleh Fira Ridwan. Kembali lagi Hamid. Hamid terjatuh di langgar saja sehingga terjadi pelanggaran tendangan bebas saja. Sudah dilakukan jajak ke tengah membantu Tera Pontas. Masih Pontas mau sebelah sendirian mencairkannya. Pontas kembali lagi di sana berayub. Masih Ayub, masih Ayub mau sebelah sendirian berebutan. Ayub, masih Ayub, masih Ayub mau sebelah sendirian umpan sendirian tengah. Ah, lagi-lagi penjaga gawang Agus lagi-lagi terbang untuk menahan si kulit pudar ini. Sudah dilakukan jajak kembali umpan dengan keras. Oh, ternyata bola dibiarkan saja. Penjaga gawang dengan tenangnya menahan si kulit pudar ini. Sudah dilakukan sementara Egi kembali lagi pada Hamid. Masih Hamid usai bola sendirian umpan melebar para Ridwan. Masih Ridwan mengusai bola sendirian umpan panjang ke tengah. Yahya kurang sempat Yahya. Wisnu dengan menggiring bola umpan jajak ke belakang kepada Agus Kuncoro penjaga gawang dari kesebelasan Gintung Putra ini. Umpan lagi melebar ke tengah kurang cermat bola dicuri kembali Hamid. Hamid melebar kembali nomor 14 saudara Poken. Oh, bukan tertinggal di belakang saudara. Masih mengusir bola sendirian nomor 11. Masih sebelah tertata. Masih tak tambah lagi ke tengah nomor 8 membantu lagi saudara Parudi. Parudi umpan lagi tengah. Ia bersama sendirian. Ah, kembali. Oh, lagi-lagi membantu salah satu pemain dari kesebelasan. Umpan lagi ke tengah. Masih Parudi. Masih Parudi mengusir bola sendirian. Lagi-lagi Parudi umpan tidak ke tengah. Tidak ada teman yang membantu sehingga dengan tenangnya Fira Ridwan dibuang saja ke tengah. Tetapi kurang sempat membantu dari belakang Fira Wisnu. Wisnu kembali lagi pada Parudi. Wisnu kembali. Masih Wisnu umpan lagi Fira Ipung. Masih Ipung mesti bola sendirian dari sebelah membantu umpan saja ke tengah. Oh, dibiarkan langsung saja. Lagi-lagi kurang sempat tendangan dari kaki kiri saudara Rahman. Nikmatnya minum Sub Aqua, air putih mineral. Sudah dilakukan saja umpan lagi kembali memberi tengah langsung saja ke tengah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bergoyor di kotak penalti tapi langsung ditangkap saja oleh penjaga gawang saudara Riza. Umpan lagi ke tengah, umpan lagi melebar ke tengah, lagi-lagi melebar ke tengah, mau pandu nomor 1. Apa yang terjadi? Pergantian pemain dari sebelasan Gintung Putra. Asep nomor punggung 9 keluar digantikan Cidno nomor punggung 10. Sekali lagi berganti pemain dari Gintung Putra. Asep Irama nomor punggung 9 keluar digantikan Cidno nomor punggung 10. Masih menguasai bola saudara Pekian melebar kembali pada Hamid. Kembali lagi pada Sandi di tengah kembali nomor 19 Angga. Angga melebar kembali mengusuk tetapi sudah berdiri offset. Saudara Sandi sudah dilakukan saja Parudi.
umpan lagi melebar, saudara Rohman. Rohman umpan cuil saja ke belakang kepada Barudi, melebar kembali ke belakang kembali. Oh, tetapi bola keluar, lemparan ke dalam saja nomor 11-an sedulur FC dari Sumber. Punggung 14, saudara Pakaian. Kembali lagi pada Hamid, kembali lagi pada Pakaian. Pakaian umpan lagi melebar, tetapi bola dicuri kembali, lagi-lagi berebutan dari sayap kiri. Masih mengusai barang, apa yang terjadi, lagi-lagi berebutan, dibuang saja. Tidak ada teman membantu. Sebelasan sedulur membantu dari belakang nomor punggung 17 dari Komeng. Pokok Komeng, memang Komeng dicuri kembali nomor punggung 6 dari Idung. Masih Idung musim bola sendirian, umpan lagi melebar dari sayap kanan. Masih musim bola sendirian, umpan lagi, tetapi di sana sudah berdiri saudara Ridwan. Umpan kembali nomor punggung 22 saudara Hamid, melebar kembali pada Ridwan atau Pontas. Pontas melebar lagi ke tengah. Bisa pusat datang lagi dari belakang membantu nomor punggung 8 saudara Sandi. Masih berputar dari tengah dari Ip, dicuri kembali dari Ayub. Ayub umpan lagi di sana nomor punggung 19 saudara Angga. Angga melebar kembali saudara Komeng. Apa Komeng? Masih Komeng, masih Komeng. Saya belajar Komeng, masih Komeng. Oh, Komeng tertinggal di belakang. Tapi tenang-tenangnya berat dari kesebelasan Hidang Putra membantu serangan balik dari kesebelasan Gintung nomor punggung 17 saudara Rohman. Masih Rohman bisa bola sendirian, umpan pendek saja dari sayap kanan membantu nomor punggung dari Idung. Masih Idung bisa bola sendirian, lagi-lagi Idung kita dengar yang terjadi. Nah, Idung sudah terjebak offset. Hampir saja tekanan dari kesebelasan Gintung. Keduanya sama kuat. Kedudukan masih 0-0. Tidak berubah. Jangan bebas saja untuk kesebelasan Sumdeler. Dilakukan saja. Melebar kembali pada Yaya. Yaya melebar kembali pada Paken. Masih Paken. Oh, tetapi bola sudah keluar saudara Paken. Sehingga terjadi lemparan ke dalam menurut sebelasan Gintung Putra. Umpan saja melebar nomor 8 di sana adalah Parudi. Masih Parudi melebar kembali nomor 17 di sana Rohman. Masih Rohman musik bola. Rohman umpan saja ke tengah dan membantu salah satu back dari kesebelasan sedulur FC dari Sumber. Sehingga terjadi tendangan sudut yang sekian kalinya untuk kesebelasan Gintung Putra. Tendangan bebas saja untuk kesebelasan Gintung Putra yang akan dilakukan oleh saudara Rohman. Rohman kelahiran dari Mataram ini langsung aja membantu kesebelasan Gintung. Sudah dilakukan jarak tengah. Tidak ada teman untuk membantu di sana. Saudara Sandi umpan melebar kembali ke sayap kiri, ke tengah kembali nomor 17 membantu secara Komeng melebar kembali. Ayub yang dituju nomor punggung 11 yang aktif ini masih usah bola mencari rekannya saudara Ayub ke tengah melebar kembali saudara Ayub. Masih Ayub mengejar bola sendirian. Masih Ayub masih berebutan. Masih Ayub. Wow. Ternyata layar lebarnya tertutup dengan kepala hitam sehingga tidak jelas. Terjadi tendangan sudut kembali untuk kesebelasan sedulur FC dari Sumber. Dia dilakukan ke tengah, disundir kembali, dapat belakang, sebuah tengah. Oh, fokus lagi, apa yang terjadi? Lagi-lagi datang lagi dari belakang, saudara Hamid. Ternyata bola dicuri saja oleh kesebelasan itu. Masih bisa berlebihan, tetapi begitu derasnya angin laut, sehingga tidak bisa dihalau. Bola keluar, lemparan kembali, umpan cantik sekali dan dilakukan diserang. Umpan lagi, dan tidak kurang semat, disapu saja, bola masih melambung, dicuri. Sipung, kembali lagi Wisnu, kembali lagi nomor 8, saudara Farufi. Ternyata kurang semat, bola keluar, lemparan kembali dari Wisnu yang dituju nomor 10, saudara Cipno. Umpan kembali ke belakang, saudara Pontas, pada Rizal melebar kembali nomor 13, membantu saudara Egi Saputra. Masih Egi, melebar kembali nomor 22, saudara Hami kembali lagi
pada Sandi, kembali lagi pada Egi, masih lagi umpan pendek saja pada Sandi. Sandi masih mengotak-otik mencari rekannya. Sandi melebar saja, nomor punggung 6 membantu saudara Ridwan. Masih Ridwan, masih mengusir bola. Ridwan mengotak-otik umpan saja ke tengah, membantu dari belakang saudara Hamid. Hamid melebar kembali di sana. Komen kembali lagi pada Ridwan. Masih Ridwan mengusir bola sendirian, umpan saja ke tengah, disuduh datang lagi dari belakang, dicuri kembali Sandi. Masih menguasai bola sendirian. Dera Egi melebar kembali pada Boken. Masih Boken mengotak-otik sulit bundar mencari rekannya, ke belakang lagi pada Sandi. Masih Sandi. Sandi menusuk ke tengah mencari rekannya yang berdiri bebas. Sandi ke belakang kembali pada Yaya. Yaya umpan lagi sana pada Agus. Umpan lagi melebar Hamid. Hamid pada Boken yang dituju, tetapi di sana ada Ayu. Masih Ayu masih bola sendirian, lagi-lagi Ayu umpan saja ke tengah, di sana ada Sandi. Masih Sandi masih bola sendirian, masih Sandi umpan lagi belakang pada Ayu. Masih Ayu, Ayu, Ayu kembali bola dicuri. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara Ayu melanggar dengan keras sehingga terjadi pelanggaran tendangan bebas saja untuk kesebelasan Gintung Putra. Ya, sekali lagi untuk para penonton yang hobi bola, demi lancarnya pertandingan Pusaka FC yang ke-14, tolong sumbanglah apabila ada kotak sumbangan. Mitranku beli di Gripeng, ikhlas saja. Sewu, rongewu, aku maning limangewu, kan 10.000, tak tunggak emang, makat umroh. Kang Suplewu, hari Kang Sewu biasa, amal biasa ya. Untuk para ibu ingat 10.000, biar makan umroh ya, nggak bohongan nih, didoain. Ya, untuk bersiap-siap untuk para penonton, si kotak amal mau memutar. Ya, kita kembali kepada reporter kita, kepada Iwan Karu-Karu, silakan. Ya. Kembali di lapangan pertandingan ini terjadi tendangan pojok di sana untuk kesebelasan Gintung Putra. Sudah dilakukan namun masih dapat dihalo oleh Egi di sana. Kembali sini itu sudah berebut bola di sana, bola bola lapangan ini terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan Sedulur FC dari Sumber. Dan bola dia dapat disana oleh penjaga gawang saudara Rizal yang melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan, nomor punggung ada kontak di sana. Pendek saja kepada lebar dan rebut bola, terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sedulur FC. Ada kontak, masih kontak, pendek saja di tengah. Masih ada nomor punggung 8. Ada Sandi di sana. Umpan kopo sama-sama nomor 17. Namun dapat dihalo kembali oleh barisan bertahan dari kesebelasan Gintung Putra. Jadi untuk kesebelasan Sedulur FC dari Sumber. Sudah dilakukan di tengah lapangan, tapi dapat ditangkap saja dengan mudah oleh penjaga gawang saudara Agus. Bola sudah diarahkan ke tengah lapangan kembali kini. Dikejar bola di sana saudara Cipno. Dan bola keluar lapangan, terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Gintung Putra. Sudah dilakukan Cipno, masih Cipno gini, masih Cipno dari sektor kiri gini. Cipno di bayang-bayang masih dalam kontak, masih Cipno sendirian. Umpan terobosan makinnya, namun dapat dihalo kembali barisan pertahanan dari kesebelasan Sedulur FC. Ada Hamid di sana, arahkan bola kepada Yahya. Egi melebar kepada Beken, masih Beken kini mengirim bola dari sektor kiri. Pendek saja nomor punggung 19, Angga
Mari bersandi dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ini tendangan bebas untuk kesebelasan sedulur FC. Sudah dilakukan arahkan bola kepada saudara Pontas. Kini Pontas masuk bola mencari temannya. Masih Pontas sendirian di sana. Shooting ke tengah. Tapi dapat dihitung saja oleh pemain belakang dari kebiasaan ke Kintung. Kembali Paruki. Dan bola ditotor saja keluar lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kini di kesebelasan. Kintung sudah dilakukan, masih Paruki. Patro pesan yang ini, apa yang terjadi saudara-saudara? Tempat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan. Kintung Putra akan diambil oleh nomor punggung 2 saudara Rio. Dan mengambil tendangan bebas di Rio dari kesebelasan Kintung Putra. Sudah dilakukan suatu yang diarahkan, namun ditepis saja oleh penjaga gawang saudara Rizal. Sehingga kini menghasilkan tendangan pojok untuk kesebelasan Kintung Putra. Masih ambil dan mengambil tendangan pojok untuk kesebelasan Kintung Putra. Tendangan pojok ini kita saksikan saudara-saudara. Untuk kesebelasan Kintung Putra sudah dilakukan ke tengah, tapi dapat dibuang kembali di luar lapangan oleh nomor punggung 13 saudara Egi, sehingga kini terjadi tendangan pojok kembali untuk kesebelasan Kintung Putra. Sudah dilakukan. Tendek saja nomor punggung 2 di sana ada Rio, arahkan ke tengah. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi tendangan pojok kembali untuk ketiga kalinya untuk kesebelasan Kintung Putra. Kita saksikan saudara-saudara. Tendangan pojok kini sudah dilakukan, arahkan bola ke tengah lapangan. Apa yang terjadi saudara? Terjadi tendangan pojok kembali saudara-saudara untuk kesebelasan Kintung Putra. Yang keempat kalinya ini sudah berturut-turut Kintung Putra sudah dilakukan. Tapi di heading kembali di sana ada Hamid dan Wasid yang menunjukkan pada sore hari ini saudara Fajar menunjukkan beri panjang. Tanda pertandingan babak pertama telah selesai dengan kedudukan sementara masih 0-0. Dan untuk pertandingan besok sore, untuk pertandingan besok sore.